Okay, lovely. He's a doctor. Cerita ieu teh dimimitian ditebokeun pada sebuah Indomaret di kota terpencil. Di situ terdapat seorang pria yang sedang makan basreng sambil bersantai di depan supermarket itu. Ketika enak-enak ngadahar, tiba-tiba dari arah belakang muncul hewan gulo-gulo atau bahasa Inggrisnya Wolverine. Hewan itu langsung menyerang pria yang bersantai tadi dengan sangat sadis. Go on, I ain't got nothing. Adegan pun berpindah memperlihatkan sepasang kabogoh yang berencana akan berlibur, yaitu dengan berkemah pada sebuah hutan. Dua sejoli itu bernama Seth dan Polly, nggak pakai Tron, Polytron. Setelah barang-barang mereka sudah siap semuanya, berangkatlah mereka berdua dengan menggunakan mobil ke tujuannya. Singkat cerita, ketika mereka sudah sampai di lokasi, mereka berdua terlebih dahulu menurunkan barang-barangnya dan mendirikan tenda. Tetapi sangat disayangkan ketika Seth akan membuka tendanya, penjaga dari tenda itu harus patah. Dikarenakan mereka tidak membawa tenda cadangan, yang pada akhirnya mereka berdua memutuskan kembali pulang. Ya, nggak jadi dong wik-wik di tenda. Duh, padahal penonton sudah menantikan adegan itu. Cungau! Oh, tell me you remember the spare tent. You realize how old this forest is? Oh, no, thanks, Kara. We're camping. Ketika mereka berdua sedang dalam perjalanan pulang, tadi sangka-sangka Seth dan Polly bertemu dengan sepasang kekasih yang merupakan temannya. Mereka nampaknya sedang mencari tumpangan. Kedua sepasang kekasih itu bernama Dennis dan Lassie. Ini dua orang belegukna. Dennis memaksa kepada Seth dan Polly untuk menumpang ke mobilnya dan mengantarkannya ke sebuah tempat. Ya, karena dipaksa seperti itu, Seth dan Polly pun mau tak mau harus mengantar mereka berdua terlebih dahulu. Singkat cerita, malam pun poek. Mereka berempat yang masih dalam perjalanan, tiba-tiba mobil yang ditumpanginya ngageleng sesuatu sehingga membuat ban mobilnya kempes. Ya, pada akhirnya mereka berempat keluar dari mobil untuk mengganti bannya terlebih dahulu. Selagi Dennis mengganti ban, Seth dan Polly memutuskan pergi untuk mencari tahu apa sih yang mereka geleng tadi sampai-sampai bannya bisa kempes. Ketika sedang dicek, terlihat hewan itu bergerak-gerak padahal tubuhnya sudah hancur akibat kageleng. Lalu Seth mencoba menyentuh hewan itu. Tiba-tiba hewan itu mau menggigit tangan dari Seth yang membuat mereka berdua ngoreja, termasuk saya yang menontonnya. Di sisi lain, ketika Dennis tengah mengganti ban mobilnya yang kempes, secara tersengaja ia tersusuk sesuatu seperti duri pada jarinya. Dennis pun tak pikir panjang, ia pun langsung mencabut duri tersebut dan menganggap itu hanyalah duri biasa. Setelah beres mengganti bannya, Lassie yang sangat ketakutan untuk cepat-cepat pergi dari sini. Namun ketika mereka semua sudah pergi dan melanjutkan perjalanannya, terlihat dari ban bekas terlindas tadi duri-duri yang tertancap pada ban itu hidup dan berkembang. Jadi bisa dipastikan Dennis yang tertancap duri itu suatu saat bakal terinfeksi layaknya hewan pada awal film tadi yang tiba-tiba menyerang layaknya zombie. Namun tanpa mereka sadari ketika mereka ngegeleng hewan tadi, duri-duri itu ternyata berkembang yang membuat tangki bensin pada mobil itu menjadi bocor. Just told him it's only 30 miles to flat. I need to... Turn it off. Oleh sebab itu, mereka semua terlebih dahulu mampir ke pom bensin. Namun tak berselang lama, mesin dari mobil mereka tiba-tiba mengeluarkan asap atau overheat. Melihat hal tersebut, mereka semua turun dan kebetulan di situ terdapat Indomaret. Lantas mereka pun membeli pendingin radiator dan juga membayar bensin. Namun ketika mereka masuk ke dalam Indomaret, tidak ada orang atau kasir yang menjaga Indomaret itu. Sementara Lassie yang akan pergi ke kamar mandi karena hayang kiih geus kabelet, dan ketika ia membuka pintu toiletnya, ia dikejutkan oleh seorang pria di dalam toilet yang sudah terinfeksi parah oleh duri-duri itu. Kemudian pria itu tiba-tiba menyerang Lassie akibat dari duri itu yang mengendalikan tubuhnya.
Mereka yang berada di situ melihat Lacey tengah diserang merasa aneh dan ketakutan. Ada apa ini sebenarnya? Pada akhirnya, Lacey pun harus tewas tersetrum akibat diserang pria yang terinfeksi. Tak lama dari itu, Dennis melihat tangan Lacey yang mulai bergerak. Dennis mengira bahwa Lacey masih hidup dan meminta pertolongan kepadanya. Melihat hal tersebut, Dennis pun memutuskan untuk menolongnya dan membawa Lacey masuk ke dalam supermarket. Namun ketika Dennis akan membawa masuk Lacey ke dalam, tiba-tiba Lacey malah menyerang Dennis. Melihat hal itu, Seth dengan cepat menolong Dennis untuk segera masuk ke dalam dan segera menutup pintunya. Namun tangan dari Lacey harus terjepit pintu sehingga membuat tangannya terputus. Akan tetapi, tangan Lacey yang sudah terputus itu malah bergerak-gerak sendiri. Seth berpendapat bahwa makhluk yang berwujud duri itu adalah sebuah parasit yang mencari inangnya untuk bertahan hidup. Jadi parasit tersebut akan berkembang biak pada tubuh seseorang yang sudah terinfeksi dengan cara memakan darahnya. It's actually moving itself. It's moving. You see this? It's following me. Stabilizing. What? Tak lama dari itu, Lacey yang sudah terinfeksi tiba-tiba ngejedotkan kepalanya ke depan pintu supermarket. Karena situasi yang sudah tidak kondusif, mereka bertiga memutuskan pergi lewat pintu belakang. Namun ketika sudah berhasil membuka pintunya, ternyata masih ada pintu besi yang digembok. Dan mereka bertiga menyadari bahwa terdapat sesuatu di atap supermarket tersebut. Yang dipastikan itu adalah dari parasit-parasit itu. Tak berselang lama datang polisi wanita, kita sebut saja dia Putri. Putri datang untuk menangkap Dennis, karena Dennis telah melakukan pencurian dan pembunuhan sebelumnya. Dan sekarang Putri berpendapat bahwa Dennis tengah menyandra Seth dan Polly. Akhirnya Putri tidak berani untuk masuk ke dalam, walaupun mereka bertiga yang ada di dalam sudah berkata jujur bahwa Seth dan Polly bukanlah sandraan dan menyuruh Putri untuk segera pergi dari situ. Namun Putri tetap berdiam diri sambil menodongkan pistolnya sampai bantuan dari pihak polisi lainnya datang. Tak lama dari itu, tiba-tiba dari arah atas parasit itu melemparkan durinya tepat mengenai wajah Putri dan mulai menyerangnya dengan sangat sadis. Setelah terbunuhnya si Putri, Polly berencana untuk pergi menuju mobil polisi yang berada di luar. Namun Dennis melarangnya melakukan itu karena parasit itu lebih cepat pergerakannya dan lebih agresif daripada manusia normal. Kebetulan supermarket itu dekat dengan hutan. Dennis berencana akan membakar hutan itu menggunakan cairan yang mudah terbakar. Cara itu Dennis lakukan agar para pemadam kebakaran datang ke lokasi tempat mereka terjebak. Dengan begitu mereka semua akan selamat. Akan tetapi, Seth tidak setuju dengan rencana dari Dennis. Bisa saja ketika api itu sudah terbakar sangat besar, kobaran api itu malah membakar mereka yang berada di dalam supermarket. Namun Dennis tidak menghiraukan perkataan dari Seth. Ia pun mulai menyiramkan cairan yang mudah terbakar itu. Kemudian Seth memiliki rencana yang lebih aman, yaitu dengan cara mengambil radio yang dimiliki Putri untuk memanggil bantuan. Pada akhirnya Dennis pun setuju dengan rencana dari Seth. Dengan menggunakan gantungan baju, Seth pun berusaha untuk mengambil radio itu. Akan tetapi ketika radio itu sudah diambil, tiba-tiba parasit itu muncul dan mulai menarik radio itu. Pada akhirnya radio tersebut harus rusak dan mereka semua yang terjebak tak tahu harus bagaimana lagi. There you go. Tiba-tiba salah satu tangan anu buntung mulai masuk ke dalam supermarket dan menyerang mereka bertiga. Dennis, Polly, Seth yang sangat panik pun mulai bersembunyi di dalam ruangan pendingin. Tapi secara mengencrotkannya, ketika mereka sudah berada di dalam ruangan pendingin, parasit itu tidak lagi mulai menyerang mereka. Jadi bisa disimpulkan bahwa parasit itu tidak bisa bertahan hidup dengan suhu yang sangat dingin. Tak berselang lama, tiba-tiba Dennis mulai merasakan dari tangannya yang sangat kesakitan. Karena yang kita tahu Dennis terkena duri itu ketika dirinya sedang mengganti ban mobil. Maka dari itu, Seth menyuruh Dennis untuk segera memotong tangannya sendiri agar parasit itu tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Hurry. Fuck, I can't get to the bone with this fucking knife.
Ketika sudah memotong tangannya, Dennis di sini bercerita tentang dirinya bahwa ia telah merampok kunci rekening bank dan juga menembak seorang pria. Pria yang ditembaki oleh Dennis itu merupakan seorang pengusaha dan Dennis secara paksa mengambil kunci rekening pria tersebut. Pria yang dirampok oleh Dennis itu ternyata masih hidup setelah ditembak. Setelah kejadian itu, pria tersebut dirawat di sebuah rumah sakit Kartini, namun setahun setelah kejadian tersebut, pria itu meninggal. Istri dari pria itu sangat bersedih karena telah ditinggalkan oleh suami tercintanya. Setelah suaminya meninggal, sang istri yang meneruskan usaha suaminya malah mengalami kebangkrutan. Sisa uang yang dimiliki sudah habis sepeser pun untuk biaya berobat si pria itu. Dennis di sini sadar bahwa ketika pria yang ditembaknya sudah tewas dan istrinya kini jatuh miskin karena Dennis telah mengambil kunci rekening yang berisi puluhan juta uang dari si pria itu. Sebenarnya Dennis tak tega dan berniat untuk mengembalikan kunci rekening itu kepada istri dari pria tersebut. Namun mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi ketoprak dan Dennis sekarang menjadi buronan para polisi akibat perampokan yang dilakukannya. Dennis hanya bisa bersembunyi luntang lantung ke sana kemari agar dirinya tidak ditangkap oleh polisi. Kemudian Seth berpendapat tentang parasit-parasit yang menyerang mereka. Jadi parasit itu mengambil alih kontrol pakai air dari jasad para korban-korbannya yang sudah terinfeksi. Parasit ini mencari manusia untuk dijadikan inangnya dan parasit itu memakan darah yang ada di dalam tubuh manusia agar tetap bisa hidup. Kemudian Seth menyadari bahwa terdapat suatu kejanggalan saat dirinya berada di luar tadi. Setelah itu Seth mencoba mengecek kamera CCTV yang ada di supermarket itu. Di sini Seth sadar bahwa parasit itu melacak mereka melalui suhu panas. Jadi parasit ini menyerang sesuatu yang bersuhu panas, contohnya ketika mesin mobil mereka yang mengalami overheat, parasit itu dengan sangat pesat berkembang biak. Dan karena itulah ketika mereka semua sedang berada di ruangan pendingin, parasit itu tidak menyerang mereka lagi. Jadi intinya parasit itu hanya bisa melacak suhu panas yang ada di sekitarnya. Gitu, Dak. Namun jika ada yang melebihi suhu panas dari tubuh manusia, maka parasit itu akan menyerang benda yang lebih panas dari manusia itu sendiri. Setelah mengetahui hal tersebut, di sini Seth berencana untuk mengambil mobil polisi yang berada di depan supermarket. Namun sebelum melakukan rencananya, Seth terlebih dahulu harus menurunkan suhu tubuhnya dengan menggunakan beberapa kantong es yang berada di ruangan pendingin. Hal tersebut guna agar parasit-parasit itu tidak menyadari suhu panas dari Seth saat ia keluar dari tempat itu. Keep me above 89.6. Singkat cerita, ketika suhu tubuh Seth sudah tiis, jauh di bawah suhu manusia pada umumnya, ia pun mulai berjalan keluar dari supermarket. Karena suhu yang drastis menurun kepada Seth, membuat dirinya kesulitan untuk berjalan dengan cepat. Agar parasit itu tidak menyerang Seth, Polly dan Dennis mempunyai cara dengan menyalakan petasan dan melemparkannya untuk memancing parasit tersebut. Namun parasit itu pintar, makhluk itu tidak terpancing dengan suhu dari petasan yang dibakar. Dennis yang tak melihat keberadaan dari parasit itu langsung menyuruh Seth untuk bergerak cepat. Ketika akan melemparkan petasan lagi, betapa sialnya petasan itu umes tidak mau menyala. Namun alhamdulillahnya Seth sudah sampai di dalam mobil. Tetapi nu lebih sialna deui, ketika Seth sudah masuk, kunci mobilnya malah tidak ada. Seth sudah mencoba mencari di seluruh dalam mobil, namun sama saja tidak ada. Pada saat itu suhu dari tubuh Seth perlahan-lahan kembali normal, yang membuat parasit itu mulai menyerang Seth. Akan tetapi Dennis memberanikan diri keluar dari dalam supermarket sambil membawa petasan yang dinyalakan untuk memancing parasit tersebut. Namun lagi-lagi anjay suranjay petasan itu malah menyes umes. Alhasil parasit itu mulai mengejar Dennis sampai ke dalam supermarket. Polly dan Dennis yang sangat panik memutuskan masuk ke dalam kulkas. Parasit itu yang sudah bermutasi menjadi besar dan sangat menakutkan mulai menghancurkan kulkas tersebut. Tetapi di saat yang bersamaan, kembang api yang dilemparkan oleh Dennis itu tiba-tiba menyala dan mengenai cairan yang mudah terbakar. Pada akhirnya gudang belakang supermarket itu terbakar dengan sangat cepat.
Tak lama, Seth datang dengan membawa shotgun dan langsung menembak parasit yang sudah bermutasi tersebut. Kemudian Dennis meminta shotgunnya dan menyuruh mereka berdua untuk segera pergi dari sini. Dengan bermodal satu tangan, Dennis mencoba mengalahkan parasit itu. Namun sangat disayangkan, Dennis terkena serangan parasit itu sehingga membuatnya harus terinfeksi. Kemudian Dennis dengan sekuat tenaga mencoba menembaki pom bensin yang membuat tempat itu ngebleduk dan membuat parasitnya terbakar. Dan seketika monster parasit itu pun tewas saat itu juga. Go! Come on, come on. Kemudian Dennis yang sudah sekaratul maut langsung memberikan kunci rekening bank milik pria itu dan menyuruh Polly dan Seth untuk memberikannya kepada istri dari pria yang Dennis tembak. Dennis berharap dengan dikembalikannya kunci itu sang istri bisa hidup dengan layak. Kemudian Dennis pun menyuruh Seth dan Polly untuk segera pergi dari situ karena Dennis yang sudah terinfeksi dan dipastikan sebentar lagi dirinya akan tewas. Dennis pun memutuskan menembak bahan kimia yang mudah meledak berada di supermarket itu. Pada akhirnya Dennis pun harus tewas bersama jasad dari orang-orang yang sudah terinfeksi. Fuck it. Adegan terakhir memperlihatkan Polly dan Seth yang berjalan menjauhi pom bensin. Namun terdapat di sebuah hutan memperlihatkan sesosok hewan yang masih terinfeksi berada di tengah hutan. Kemungkinan besar hewan itu bakal menyerang hewan-hewan lain bahkan manusia. Jadi belum 100% parasit itu musnah. Dan film pun anggesan. Walaupun ceritanya terdengar klise, namun film ini ditampilkan cukup baik dari tubuh yang sudah terinfeksi dan potongan-potongan tubuh korban yang mulai bertransformasi menjadi satu tubuh yang baru. Namun sayang sekali, kita sebagai penonton merasa sedikit kecewa karena asal-usul parasit ini entah datang dari mana. Ya, karena keterbatasan budget, monster parasitnya tidak pernah benar-benar terlihat dengan jelas. Efek kamera yang dipenuhi dengan guncangan mungkin itu adalah usaha untuk menyembunyikan keterbatasan budget pada film ini. Daripada menggunakan CGI layaknya sinetron Indosiar kan? Terlepas dari semua kekurangannya, film ini tetaplah merupakan film yang sangat menyenangkan untuk ditonton untuk para penggemar monster parasit tentunya. Yowes, sakitu we info tipu satma. Saya Dharma mengucapkan terima kasih untuk kalian yang menonton sampai selesai. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Dan wassalamualaikum bro. Atas nama ya.